Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini pelaksanaan peragaan bahan sandang siswa PKL SMK Negeri 58 Jakarta. Mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang terhormat Ibu Elin selaku Ketua Program Kriya Tekstil, yang terhormat Ibu Sri Sugiyati selaku pembimbing PKL di Sanggar Naraswati. Sanggar Naraswati adalah memberikan edukasi kepada siswa-siswa maupun masyarakat yang ingin belajar batik tulis. Di mana batik tulis ini saya berpacu kepada kurikulum yang ada di SMK Negeri 58 Jakarta. Dikarenakan kenapa? Bahwa Sanggar Naraswati ada kerjasama dengan SMK Negeri 58 Jakarta untuk siswa-siswa PKL untuk jurusan kriya tekstil. Mudah-mudahan anak dengan adanya belajar di sini, anak-anak mampu untuk nanti bisa berwirausaha atau mengambil kuliah pada jurusan batik tulis. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan SMK Negeri 58 Jakarta, siswa-siswa yang PKL di sini mampu kuliah sesuai dengan jurusannya, kemudian wirausaha ataupun bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Ibu Elin selaku Ketua Program untuk memberikan hal-hal yang ada hubungannya dengan batik tulis supaya ke depan bahwa siswa bisa melaksanakan PKL di Sanggar Naraswati. Kepada Ibu Elin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emar sebagai Dudi yang bekerjasama di Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Yang terhormat Ibu Sri, terima kasih sudah hadir di Sanggar Naraswati. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalin kerjasama antara SMK Negeri 58 Jakarta khususnya kompetensi kriya kreatif batik dan tekstil di Sanggar Bu Emma. Dulunya Bu Emma ini guru dari SMK Negeri 58 Jakarta, khususnya dulu wakil humas ya dari SMK Negeri 58 Jakarta. Untuk siswa-siswa yang sudah magang di tempat sanggarnya Bu Emma, mudah-mudahan kedepannya menjadi siswa-siswa yang kreatif, inovatif, dan selalu kreasi di bidang kriya tekstil. Mudah-mudahan menjadi siswa-siswa yang bisa berwirausaha sendiri ya di kalangan masyarakat atau di lingkungannya itu sendiri. Yang itu saya sampaikan untuk kedepannya, mudah-mudahan kita saling menjalin silaturahmi, kita saling membutuhkan ya Bu Emma di dalam bidang pameran ya. Mudah-mudahan ada kerjasamanya, bukan hanya PKL saja, kita bisa kolaborasi untuk memberikan yang terbaik antara SMK Negeri 58 Jakarta. Jika kalau kita butuhkan untuk pameran, mudah-mudahan bisa ngajak kita ya, khususnya di kreatif batik dan tekstil untuk menjalin bisnis ya Bu Emma ke depannya. Sampai situ dulu di saya selaku kaprok di kreatif batik dan tekstil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak. Good job kerjaannya, bagus-bagus semua hasil-hasil karyanya selama ini. Di sekolah ini belum begitu instan ya pekerjaannya, tapi saya lihat di Sanggar Naraswati ini anak-anak antusias dan hasilnya kita bisa perlihatkan di sini, karyanya bagus-bagus. Terima kasih Bu Eva atas bimbingannya selama ini untuk mendidik anak-anak kami khususnya di kreatif batik dan tekstil. Saya akhiri juga semangat terus anak-anak untuk ke depan. Terima kasih kepada Ibu Elin selaku Ketua Program Kriya
dan tekstil. Mudah-mudahan ke depan anak-anak akan lebih berpacu lagi di dalam belajar untuk ditulis. Untuk selanjutnya mungkin dari pembimbing PKL Ibu Sri Sugiyati, sepatah dua kata-kata kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Bu Emma waktu dan kesempatan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita selesai melaksanakan praktik lapangan di Sanggar Naraswati tempat Ibu Emma yang selama 3 bulan hampir 4 bulan mereka belajar di sini. Saya selaku pembimbing PKL mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Emma yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk siswa-siswi kami SMK Negeri 58 Jakarta jurusan tekstil yang pandemi COVID ini mereka melaksanakan dengan baik dan hasilnya juga luar biasa. Bisa Bapak Ibu lihat penampilan mereka, hasil karya mereka. Saya mewakili sekolah, mewakili humas dan kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Emma yang hari ini telah selesai melaksanakan PKL. Mudah-mudahan ilmu yang mereka dapatkan bisa diterapkan sama temannya, bisa nanti setelah lulus mereka bisa berwira swasta, dan kalau mereka nanti ada kesempatan untuk kuliah, ilmu yang didapatkan di Naraswati mudah-mudahan bisa terpakai dan bisa diaplikasikan dengan karya mereka. Sekali lagi saya selaku pembimbing mohon maaf Ibu Emma apabila dalam melaksanakan PKL ini saya pembimbing anak-anak saya ada kekeliruan dan pastinya mereka sangat bawel, ada malas dan sebagainya. Terima kasih bimbingannya kepada Ibu Emma dan keluarga. Mudah-mudahan ini adalah amal yang nantinya akan Ibu Emma bawa dan ilmu itu tiada akan pernah habis. Terima kasih Ibu Emma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sri selaku pembimbing PKL yang sudah memberikan sepatah dua kata-kata, mudah-mudahan bermanfaat untuk dirinya sendiri, masyarakat maupun negara. Ya siapa tahu anak-anak nanti mungkin bisa punya sanggar seperti saya, karena mereka memang anak-anak yang sekarang ini sangat antusias sekali dan mudah untuk diarahkan. Ya yang 10 orang ini alhamdulillah, dan hari ini mungkin 2 orang tidak hadir karena sakit. Untuk selanjutnya marilah kita saksikan peragaan bahan sandang hasil karya siswa anak-anak PKL di Sanggar Naraswati. Mudah-mudahan peragaan ini merupakan peragaan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh adik-adik kelasnya. Selamat menikmati.
12 Tekstil SMKN 58 Jakarta.